Bikin Indomie tanpa mie, cek. Hey. Dulu airnya. Air ya. Terus kita pakai 3 telur. 1, 2. 1, 2. Dan 3. 3 telur kita masukkan ke dalam panci. Dalam panci. Ayo, mau bisa enggak masukin dalam panci? Langsung gitu atau dipecahin? Ya. Coba langsung dipecahin lah. Hah? Dipecahin lah, ayolah. Ayo. Oke. Okay. Nah, oke, okay. 1. Keras. Ya. Yuk, 2. Ya. Diambil. Enggak. Airnya kelihatan apa? Diambil. Banget airnya. Oke, dibuang masuk tempat. Satu lagi. Sekali lagi. Ya, okay. Ya blueberry. Karena nggak begitu kelihatan, jadi kita pakainya pindahin aja ya ke sini guys. Oke, jadi telurnya kita pakai, terus ini kita buang. Oke, kita nyalain kompornya. Oke, begitu guys, jadi langsung nanti dia udah menggumpal baru dimasukin bumbu indominya. Itu guys, jadi tinggal makan pakai nasi gitu, karena kita nggak boleh makan mie dulu gitu. Jadi sekarang pakai indomie, makan indomie tanpa mie. Cukupin namanya daun bawang itu. Nah ini bisa juga 3 telur atau 4 telur, itu terserah aja sih. Ini kita pakai 3 telur ya. Gitu. Jadi direbus. Nah, nanti tinggal. Nah, aku udah cempel, udah jadi tuh. Tuh. Wow. Bikin Indomie tanpa mie, cek. Gitu, teman-teman. Jadi tinggal dikasih bumbu Indominya. Oke, mie-nya kita nggak pakai. Jadi bumbunya aja kita pakai. Ya. Kayak begini nih jadinya nih nanti. Oh. Jadi kayak mie kan. Tuh, ini telurnya masih belum matang. Telurnya masih belum matang tuh, liatin tuh. Jadi tunggu matang dulu telurnya. Ya, tunggu matang telurnya baru kita sajikan di mangkok dengan indomie dan bawang-bawangnya. Yummy. Kita lihat nanti ya. Kita matiin kompornya. Terus kita tuang deh. Kayak gini guys jadinya guys. Apa sayang? Tunggu aku. Tunggu. Nah, kalau udah kita tinggal tambahin bumbunya aja. Oke, jadi udah jadi. Oke guys, sudah jadi, tinggal ditambahin. Oke guys. Tinggal ditambahin apa? Oke guys. Oke guys. Ya. Nih guys, jadi kayak begini. Okay. Mie-nya pakai telur, jadi tinggal tambahin nasi guys tuh. Ya. Gini guys jadinya guys tuh. Oh rasanya nggak kalah sama Indomie guys. Emang bumbunya Indomie guys ini guys. Jadi nggak bakal kalah sama.
nih guys, jadi ayah Andi dan kakak Itan dan Itan. Aku Itan. Nah ini dia jadinya kayak begini. Ini masih panas semua tuh, masih ya. Tapi rasanya enak. Cobain ah. It's okay. Ayo kita coba ini. Ini dia, coba juga pakai nasi guys, pakai nasi itu. Dicoba guys nih, pakai telur. Kita tadi telurnya 3 ya, bisa juga 4, bisa 5 juga, apa telurnya itu. Jadi makan Indomie tanpa mie. Yuk dicoba, dicoba, dicoba. Masih panas banget. Karena emang baru lagi dari kompor gitu ya kan. Panas. Nasinya sendiri enak, emang kualitasnya bagus nasinya, nasi dari beras gotong royong premium. Terus ayah nanti jual beras premium itu, dan ini juga rasanya maknyus dia kan, namanya Indomie ya gitu. Jadi enak. Hai. Yuk, ya. Jadi katanya kurang pedes, jadi dikasih bumbunya tuh. Bumbu pedesnya banyak banget katanya. Banyak banget kasih. Asli makin enak, makin enak. Jadi enak. Kalau kepedesan kayak begini ya, minumnya ini, tambahin aja airnya, ini kuahnya. Tuh, tambahin kuahnya, jadi nih boleh tambahin kuahnya guys. Jadi tetap maknyus. Jadi teman-teman selamat mencoba makan Indomie tanpa mie. Ya, bye-bye. Sampai ketemu lagi di eksperimen-eksperimen berikutnya. Yang kalau mau request silakan komen di YouTube channel ini. Oke. Okay? Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, and comment, oke, okay, di video-video yang lainnya ya. Oke, okay, bye-bye. Bye.